Chelsea tampil membelit dalam lanjutan Liga Inggris pekan ini. Miris sekali, skuad mahalnya belum bisa meraih kemenangan sekalipun di awal musim ini. Bertandang ke markas West Ham United, Chelsea dikejutkan oleh gol Aguero pada menit ke-7. Tapi Chelsea segera bangkit dan menyamakan kedudukan berkat aksi Chukwuemeka pada menit ke-28. Bahkan Chelsea semakin di atas awan ketika mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-43. Tapi pemain bapuk Enzo Fernandes gagal mengeksekusi penalti, mahal doang skill pas-pasan. Pada babak kedua, West Ham tampil semakin menggila. Pada menit 53, Antonio membuat West Ham kembali unggul. Pada menit ke-67, pemain West Ham mendapat hadiah kartu merah, sehingga mereka harus bermain dengan 10 pemain. Melawan 10 pemain, bukannya menyamakan kedudukan, Chelsea malah kebobolan lagi lewat titik putih. Kini Chelsea berada di peringkat 15 hasil dari sekali seri dan sekali kalah, dan belum pernah meraih kemenangan.